Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di Ono Ngapa Channel, channel yang berisi info seputar bis, info seputar terminal. Episode kali ini saya akan memantau kedatangan bis untuk trayek dan tujuan ke Pulau Madura dari Terminal Tanjung Priok. Yang sudah terparkir ini ada Pahala Kencana, serta yang masuk tadi ada Madu Kismo. Dari Pewarianto ini yang masuk ada Polosan 170 dengan kode bodinya. Liverinya warna hitam dibalut warna ungu. Satu tujuh kosong. Pewarianto siap ambil parkir. Dewantara. Rp170 dengan bodinya Adi Putro Jetbus 3 Voyager menggunakan mesin Mercy. Terus ayo Pir, terus Pir, kiri Pir, lalu markir lah, kiri terus, ah langsung belur, ambil kiri, babat kiri lur, ayo lurus terus, 170, langsung mundur, menuju shelter keberangkatan. Ini angkatan pertama tujuan ke Pulau Madura. Pewarianto. Wih, liver ini lur. Ireng kinclong. Hop. Maju semending. Ya, hop. Oke. Inilah dia 170. Langsung bae di dalam interiornya lur. Nah, ini bagian kabin ngarep. Nah, ini tempat duduk atau joknya sudah legres, dapat selimut. Wis pokoknya nyaman lah. Jam 9.00 1.70 bergeser ke sebelah barat ya, karena armada kedua yang tujuan ke Madura sudah siap untuk masuk ke shelter keberangkatan. Nah ini dia 030 dengan bodi Rexus model terbaru. 030 dengan nicknamenya Cinderlaras. Nah ini mbak armnya apa mbak? This axis this it. Mirip ya, luar biasa. Sekarang mbak Brilian Jaya ke, mbak Endang ke. HM030 Cinderlaras siap mundur menuju shelter keberangkatan atau parkir di shelter keberangkatan bagian utara. Langsung diarahkan oleh Pak Iksan nih. Yuk terus. Oke, posisinya mantap. Langsung lurus lur. Dan HM170 diberangkatkan angkatan pertama dari Pewarianto tujuan ke Madura tepat di jam 9 lebih 15 menit.
Ini nanti langsung menuju ke terminal Pulau Gebang untuk mengambil beberapa penumpang. Info dari agen Haryanto Terminal Tanjung Priok. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan dan sampai bertemu kembali di Terminal Tanjung Priok. Jam 10 lebih 15 menit HM030 Sindelaras bergeser menuju ke sisi sebelah selatan. Ini angkatan kedua dari PW Haryanto yang siap diberangkatkan menuju ke Madura. Biasanya ini berhenti di sini sekitar 15 sampai 20 menit untuk dilakukan pengecekan. Banyak ini dari Cirebon ada yang baru. Ini berarti berapa ini? Nih, tak kasih satu. Kita kan langsung laporan ke bank ya. Nomornya berapa ini? Harinya berapa itu? Uang baru, bis baru. Tahun ini nya mana, Nol? Hah? Tahun bikinan. Oh. Barusan 22. Luar biasa. Penumpangnya nambah lagi nih lur, rombongan nih untuk tujuan ke Madura. Walaupun sudah berada di sisi sebelah selatan ya, ini untuk pengecekan, tapi penumpangnya masih nambah terus. Ini lo masih bolong ini. Pak Haryanto lagi pengecekan ya, siap-siap mangkat tujuan Priok Madura. Bodine Rexus Skanaring Karoseri Piala Mas Jakarta Madura angkatan sing nomor loro di jam 11 awan mangkat. Oke, sing jujuk ya lur, keluargane lur. Sing mangkat wong siji, sing jujuk wong papat. Wis mantep pokoke lah. Pengecekan selesai, siap diberangkatkan. HM030. Sindelaras.